Bismillah, Ustaz. Ini konsep kebahagiaan itu bagaimana menurut ulama, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya melihatnya ketika kita bicara bahagia, bahagia itu letaknya di hati. Kalau kita kembalikan kepada orang membuat konsep tentang kebahagiaan, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Karena itu kita harus kembali kepada pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati itu akan tenang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kebahagiaan itu adalah dengan hati. Maka solusinya dengan zikrullah dalam hati atau dalam lisan atau dalam seluruh aktivitas kita, karena semua sarana yang kita bisa lihat ini akan bisa membantu kita untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sangat sederhana sekali kebahagiaan itu, Ustaz, ya. Insya Allah demikian. Dengan modal keilmuan yang sederhana, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Cuma kebahagiaan itu maratib tentunya, sesuai dengan kapasitas keilmuan dan jangkau nalar kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan di atas kemampuan itu. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.